Evakuasi tenan, oh, karena sakit. Iya. Tim Damkar Pemkab Jember mengevakuasi Bu Yusri, warga desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Jember dari dalam sumur. Berdiri di situ, Bu, ya. Bentar, ya. Sebelumnya ia terperosok saat sedang membantu tetangganya hajatan. Ceritan keras korban mengundang warga sekitar yang kemudian melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran. Yusri kemudian dievakuasi dari dalam sumur dengan kondisi sudah lemas. Ia kemudian dirujuk ke puskesmas desa setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Terjatuh ke sumur. Akhirnya sempat diselamatkan. Korban sangat lemas di dalam sumur. Untungnya dari pihak damkar posko Kalisat segera mengangkat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Proses evakuasi Bu Yusri berlangsung selama 2 jam. Hasil penyelidikan petugas, korban terperosok diduga karena sumur yang ditutup keramik tersebut tidak dicor hingga amblas saat diinjak. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.